Hello guys, welcome to my channel YouTube guys. Okay guys, thanks for watching us. Don't forget to like, share and subscribe my channel YouTube. Now we play construction simulator 2 and we have a job: dig the ground and transport the soil by truck, and we can sell the soil to get money guys. Okay guys, now we using Caterpillar excavator. Now we have a job: dig the ground and put in the truck guys. Okay guys, we have 3 excavator and 3 trucks and 1 wheel leader guys. Okay guys, look, wow, so many diggers guys, so many diggers, and we have a job: dig the ground and put in the truck. And look, the ground is so hard to dig guys. Okay guys, okay teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan share dan subscribe guys. Nah buat teman-teman semuanya, nah sekarang kita bermain construction simulator 2 teman-teman. Nah ini dia, kita gunakan Caterpillar excavator teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan tanah galian ya ke dalam truk, nanti kita akan jual teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya truk yang warna putih itu sudah penuh teman-teman ya. Oke teman-teman, kita berpindah ke alat berat yang lainnya teman-teman. Nah ini liber excavator teman-teman, coba lihat teman-teman liber excavator. Wah, widi, keren sekali ya teman-teman. Coba kita lihat cara menyemut dari liber excavatornya. Wow, enteng sekali teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Wow, widi, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masukkan ke dalam truk teman-teman ya. Oke, ke atas bahan truknya ya. Jadi kita akan keruk dulu tanahnya teman-teman, nanti kita akan angkut ke dalam truknya teman-teman ya. Setelah itu kita akan jual untuk mendapatkan uang teman-teman. Oke teman-teman semuanya, selamat menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe teman-teman. Oke teman-teman, kita sementara bekerja teman-teman. Kita ditanya lihat teman-teman. Wah, widi, wadidaw, mantap sekali teman-teman. Coba lihat liber excavatornya. Wah, keren sekali ya teman-teman, dengan kombinasi warna putih dan teman-teman. Wah, widi, cantik sekali ya teman-teman. Oke, kita keruk ya teman-teman. Oke, kita akan keruk teman-teman. Wah, widi, wadidaw, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan turun teman-teman. Lihat teman-teman, wow, mantap sekali ya teman-teman. Coba lihat teman-teman, kita akan gunakan liber excavatornya. Wow, teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam truknya. Hampir saja terjadi teman-teman. Kita harus fokus teman-teman untuk memasukkan tanahnya ke dalam truk. Awas dan sampai salah tuang teman-teman, bisa jadi tanahnya tidak naik ke atas truk teman-teman, bahkan jatuh ke samping truk teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati ya dalam menuangkan tanahnya di ekskavator teman-teman. Oke teman-teman, truk yang besar itu adalah truk Caterpillar teman-teman. Oke, kita akan isi truk Caterpillar ini ya dengan menggunakan ekskavator ini teman-teman. Oke teman-teman, wah, widi, wadidaw, mantap sekali ya teman-teman. Coba lihat cara menurut teman-teman. Oke teman-teman, kita keruk lagi teman-teman. Wah, dan cara menurut dari ekskavator mantap sekali ya teman-teman. Kita ganti ke ekskavator lainnya teman-teman. Oke teman-teman,
Nah, sekarang kita akan ganti ke excavator Atlas, teman-teman. Nah, ini namanya excavator Atlas, teman-teman. Warnanya merah dan hitam, teman-teman. Wow, ini mantap sekali, teman-teman. Ini Atlas excavator ini yang mau kalah saing dengan full excavator dan kategori excavator, teman-teman. Ya, kita mengangkut tanah, ya. Kemudian kita angkut ke atas, teman-teman. Jadi, nah, tanahnya akan kita jual, teman-teman. Wah, kita bisa dapatkan lewat menjual tanah dan tanah kita. Oke, teman-teman, kita berubah coba juga ekspornya, teman-teman. Wah, oke, kita masukkan ke dalam truk bibernya, teman-teman. Ini truk biber ya, teman-teman. Kembali mengeruk tanahnya dan memasukkan ke dalam truk bibar, teman-teman. Wah, mantap sekali, teman-teman. Ya, karena truk libarnya belum penuh, teman-teman. Jadi kita teruslah dia, teman-teman. Wah, di wajah mantap sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, nah, lihat atas ekskavatornya sedang menuangkan tanahnya, teman-teman, ke atas truk libarnya, teman-teman. Wah, mantap sekali, teman-teman, punya truk libar dan ekskavator atas ini, teman-teman. Rasa-rasanya saya punya, teman-teman, punya ekskavator Atlas dan truk libar. Oke, teman-teman, sudah mau lanjut isi kembali, Pak, teman-teman. Oke, sudah mulai penuh, teman-teman, sudah. Sekarang kita ubah posisi lagi kembali kita ke terminal excavator, teman-teman. Coba aja ke terminal excavator, wah, rusak sekali lagi sakit, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan masukkan ke dalam terminal. Kita masukkan ke dalam baknya ya, berwarna putih itu, teman-teman. Kita akan perut lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa like, share dan subscribe, teman-teman. Wah, lihat, teman-teman, cara mengeruknya, teman-teman. Oke, lihat cara mengeruknya. Wah, teman-teman. Oke, teman-teman, kita isi kembali ke dalam truk, teman-teman. Subscribe ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali ke grup, teman-teman. Oke, sampai semua terkumpul menjadi full, teman-teman. Oke, lihat, teman-teman, cara menuangkannya. Wow, enteng sekali ya cara menuangkannya. Cara menuangkannya, teman-teman, enteng sekali. Kita akan ada kesempatan melakukan, teman-teman. Teman-teman, pasti ya, karena terbilangnya ini skill ini, teman-teman, sehingga bisa menggunakan ekskavator dengan baik, teman-teman. Dan gunakanlah dengan ekskavator ini. Wah, ini dia, coba dilihat. Wow, kebukannya enteng sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, semua yang bergabung jangan lupa untuk like, share dan subscribe, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Wah, ini teman-teman, wah, ini teman-teman. Oke, teman-teman, nah, kita wow, wadah, mantap sekali ya, teman-teman. Oke, teman-teman,
sekarang kita ubah posisi ya, kita gunakan lever excavator ya teman-teman. Wah, widih, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang berkenan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman.